cek datanya, apakah sesuai identitasnya. Kalau pemeriksaan data ini sesuai semua datanya, maka Rapat koordinasi program bantuan sosial tingkat Kabupaten Bandung dengan Kapolres Kabupaten Bandung dihadiri dari seluruh polsek se-Kabupaten Bandung, PKH Korkab, PKH Korcam, dan undangan lainnya dilaksanakan di Gedung Dewi Sartika, Kabupaten Bandung. Rapat koordinasi ini merupakan kerjasama dengan para pihak kepolisian agar bisa menjaga, mendamping, serta mengawal untuk mengamankan dana yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dan memberikan rasa nyaman. Jangan sampai ada dana yang diberikan dari Kementerian Sosial ini tidak tepat sasaran, sehingga menjadi kisruh di masyarakat karena kesalahan data ataupun tidak selektif dalam mendata. MOU antara Kapolri dengan Menteri Sosial terkait pendampingan dalam hal penyaluran bansos, yaitu BPNT dan PKH, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung ini. Dan mungkin sudah ada, sudah dari atas ya yang dijalankan. Iya, jadi ini tindak lanjut dari MOU Kapolri dengan Menteri Sosial. Kemudian dilanjuti dengan Kapolda dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi, dan hari ini kita dengan Kepala Dinas Kabupaten. Bentuk nanti kerjasamanya gimana? Kerjasamanya nanti di tingkat kecamatan ada Kapolsek, nanti bersama dengan kecamatan, di tingkat desa ada koordinator desa dengan Babin Kamtibmas. Bahwa program Dinas Sosial akan menurunkan kesejahteraan ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial masyarakat. Semua merupakan program dari pusat, sedangkan data yang sekarang dipakai tahun 2019 merupakan hasil pendataan dari seleksi para pendamping, baik dari tiap kecamatan dan dari desa-desa, baik data yang diganti, ditambah, ataupun dihilangkan. Sebetulnya datanya sudah datang dari Pusdatin ya, pusat data dari pusat. Jadi daerah itu mempunyai kewajiban untuk memverifikasi validasi data itu. Kalau dimungkinkan kalau ternyata memang ada yang tidak masuk, ada warga yang di luar yang ternyata itu berhak mendapatkan bantuan, maka itu masuk dalam mekanisme perubahan data. Atau yang dari yang sudah ada dalam basis data terpadu ternyata dia sudah keluar, misalnya dia sudah sejahtera, maka dimungkinkan untuk keluar. Ada mekanisme yang diatur di dalam Musdes Musk. Dari Kabupaten Bandung, Henry Supriyadi mengabarkan.